Ustaz Zafian, satu hikmah tentang safar. Di antara satu hikmah kita safar adalah ziyadatul ilm wa ziyadatul iman. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, tusiru fil ardi, fanturu kaifa bada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka perjalanan kalian di muka bumi. Maka di situ kita akan mendapatkan ya ilmu, akan mendapatkan keimanan. Apalagi ketika kita bersabar menuju ya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di situ tentunya mendapatkan banyak keutamaan dan ibadah-ibadah yang tidak dapat kita lakukan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan sabar ini, dan sabar ini kita akan bisa mendapatkan ya ilmu yang banyak dan juga iman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.